mobil. Dan kita sekarang memiliki sebuah dua mobil di depan kita. Kedua mobil ini akan kami gunakan untuk sebuah lomba pada hari ke depan. Nah, yang mobil yang kecil ini memiliki menggunakan antena, sementara yang ini tidak. Alasannya adalah karena setiap mobil ini yang memiliki antena itu akan saling menginterupsi sinyalnya. Itulah sebabnya kami membeli sebuah mobil yang memakai sensor yang lain. Kalian juga siap mengikuti kita? Mari kita unboxing sekarang. Oke, kita akan mulai dari yang kecil dulu ya. Ayo deh. Kecilnya. Ini memiliki desainnya ini sangat ya bagus, mulus dan juga terdengar solid. Untuk ini remote controlnya ini menggunakan yang memiliki antena yang bisa digerakkan dan produknya juga bagus lah. Nah, oke, gimana baterainya? Nah, sebentar. Oh, dia butuh apa? Ini. Oh, oke. Sekarang kita akan membuka yang ini, tengok kontrolnya atau belum bisa. Kita sudah berhasil memasukkan kedua baterai. Nah, sekarang kita akan mengecasnya. Cara untuk menyalakannya di belakang sini, kita harus menyalakannya. Ini mobilnya jauh sekali ya guys. Nah, tadi kita kan sudah mengunboxing yang kecil, sekarang kita akan mengunboxing yang besar. Oke, sebentar. Nah, ini di sini adalah sebuah remote controlnya, ini memiliki bentuk yang beda ya. Ini jadi jam dari kanan ke kiri ada di sini, terus ini untuk gitunya. Di sini juga ada mobilnya besar, jauh lebih besar daripada yang kecil. Itu apa? Nah, ini adalah sebuah baterai. Ini rasanya baterai yang mampu di charge ulang. Makanya dikasih charger ini. Aku nggak tahu ini charger apa. Nah, ini sebenarnya bisa dimasukkan seperti ini dan dicolokin. Wait. Ojo dibuka, guys. Guys, ini baterainya ini jenisnya tidak bisa dibuka. Soalnya ini nanti colokannya akan dimasukkan ke dalam mobilnya ini. Jadi baterainya tidak boleh dibuka. Oke, guys, ini chargernya, ini sebenarnya baterainya ini kan harusnya baterai cas-casan. Jadi tadi kami sudah mengecasnya selama hampir 1,5 jam. Sekarang sudah kami masukkan dan kami tadi itu sedikit memiliki masalah, makanya untuk sedikit waktu. Nah, guys, hari ini untuk joysticknya tidak mampu buka kompet. Tinggal kalian menggolong ke kanan. Ini baterainya. Rasanya sudah benar ya? Sudah benar kan? Dipegang mobilnya kalau mau jalan nih. Hati-hati. Ayo, coba lagi. Oh,
cara memajukannya adalah inginnya digorong, dan mobilnya secara teknis maju. Sementara kalau inginnya digorong, mobilnya akan mogok. Cara membelokkan mobil ini ke kiri adalah gerakannya ini ditarik ke belakang. Sementara jika digorong, gerakannya ini akan mengarahkan ke siku, dan akhirnya mobilnya juga akan mengarah ke kanan. Nah guys, sekarang kita sudah mengalokasikan kedua mobil kami ini. Seperti yang kita lihat, mobilnya itu beda-beda. Sebelum kami merilis video lomba kami, silakan like and subscribe channel kami dan komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, terima kasih.